Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat-sahabatku, selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini kita akan belajar mengubah tampilan daripada folder di dalam PC atau laptop kita ya, agar tampilannya lebih menarik gitu ya, bervariasi. Jadi teman-teman, biasanya folder dalam laptop ya atau dalam komputer kita bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini bisa dirubah sesuai dengan keinginan kita. Nah, sebenarnya komputer ini sudah menyiapkan beberapa icon untuk bisa merubah daripada folder. Kita langsung saja ya, kita coba pertama folder yang pertama ini kita rubah jadi nanti kita lihat bentuknya ya, kita rubah tampilan seperti apa. Caranya klik kanan teman-teman di dalam folder yang akan kita rubah, kemudian properties, nanti akan masuk di sini ya. Kemudian teman-teman pilih customize ya, pilih customize, terus kemudian teman-teman masuk yang di change icon, pilih change icon. Nanti di sini ada beberapa icon yang akan kita gunakan gitu. Nah, di sini misalnya kita menggunakan gambar harddisk ini ya. Nah, gambar harddisk ini kita oke, kemudian kita apply, kemudian kita oke, maka folder itu akan berubah menjadi seperti ini gitu. Kemudian misalnya yang kedua kita rubah lagi ya, ini data pribadi ya, kita rubah, kita klik kanan, kemudian properties, kemudian pilih customize ya, pilih customize, kemudian teman-teman pilih change icon. Nah, di sini banyak icon-icon yang disiapkan ya untuk merubah folder-folder yang kita inginkan. Itu banyak sekali teman-teman. Kalau kita geser ke sini tuh masih banyak. Gitu. Nah, ini misalnya data pribadi ini saya rubah icon-nya menjadi seperti apa ya? Mungkin seperti data pribadi itu kita enaknya yang mana ini kali ya. Nah, kita rubah jadi ini, kemudian kita oke saja kalau kita sudah milih salah satu ya. Kita oke, kita apply, kemudian kita oke. Nah, maka akan berubah seperti ini. Kemudian folder selanjutnya juga sama teman-teman, seperti tadi caranya ya, klik kanan, kemudian pilih properties, kemudian pilih customize, kemudian pilih change icon, kemudian misalnya ini saya milih, kita cari-cari foldernya yang sesuai dengan nama foldernya apa, misalnya ini saya oke, kemudian saya apply, kemudian saya oke. Nah, kemudian misalnya ini satu folder lagi kita rubah ya, klik kanan, kemudian properties, kemudian customize, kemudian change icon. Nah, kita rubah misalnya jadi ini ya, kemudian kita oke, kita apply, kita oke. Nah, maka folder-folder yang tampilannya biasa itu bisa kita rubah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita di dalam PC atau laptop teman-teman gitu. Saya rasa sangat gampang dan sangat mudah sekali ya teman-teman, bagaimana cara merubah folder dalam PC atau di dalam laptop menjadi tampilannya yang lebih bervariatif ya, bervariasi gitu. Jadi bermacam-macam. Baiklah teman-teman, demikianlah tutorial kali ini, cara merubah bentuk folder menjadi bentuk yang bermacam-macam atau bervariasi. Saya rasa sangat gampang sekali untuk dipraktekkan dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar. Share sebanyak-banyaknya video ini agar semakin banyak orang yang mendapat manfaat daripada video ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.